Hotel bintang 4 nan estetik ini ada di pusat kuliner Jalan Sabang loh. Kalian udah tahu? Hai hai bestie, abang baru tahu banget nih. Kalau di Jalan Sabang gak hanya kulinernya aja yang terkenal, tapi ternyata ada hotel estetiknya juga loh di sini. Yuhu, kayaknya hampir sebagian orang yang kulineran di sini pasti akan ngeh deh dengan hotel ini. Tapi gak tahu kan kalau dalamnya se-estetik itu. Sabar sabar, abang akan kasih tahu nama hotelnya di akhir video ya. Sengaja banget sih, abang nginep di hotel ini. Selain karena mau kulineran, abang juga penasaran banget dengan dalamnya hotel ini nih. Dan bener banget. Banget dong, baru masuk lobinya aja mata abang langsung terbelalak nih lihat ornamen-ornamen yang instagramable banget dengan konsep ala-ala modern butik Chinese Shanghai nih bestie. Fokus mata abang pun mulai teralihkan dengan hadirnya dua lukisan Mistang yang menggambarkan sebagai perempuan yang smart, open-minded, dan modern. Mantep banget nggak tuh? Eits, di sini juga ada e-cornernya juga loh, pakai iMac lagi, mantap mantap mantap. Lanjut yuk, abang menginap di tipe kamar deluxe view room yang viewnya langsung ke Jalan Sabang nih. Emang boleh seciamik ini viewnya? Jujur li, desain dari kamarnya emang estetik banget sih, lengkap dengan ornamen-ornamen Chinese-nya gitu, bestie. Apalagi ya, di kamarnya juga udah ada Netflix-nya. Duh, di kamar aja udah betah banget ini, Mbak. Oh iya, kamar mandi dan amenities di dalamnya juga cukup lengkap loh, dan bersih. Mantep banget deh. Nah, karena udah waktunya berbuka puasa, abang langsung coba beberapa menu andalan yang ada di Tok House Restaurant. FYI nih ya, bestie, hidden gem Chinese restaurant yang terinspirasi dari Hong Kong Bar dengan sentuhan modern oriental ini, bener-bener deh, bukan cuma makanan aja yang enak, tapi ambience dari restoran ini juga cuak. Dan abang juga baru tahu banget loh, selain tempat gymnya yang nyaman, rooftop dengan view gedung Jakarta 180 derajat, ada juga fasilitas self laundry gratisnya juga loh. Jadi kalian bisa cuci baju dan celana sendiri deh. Emang boleh semandiri itu? Hihi. Udah tenang, nih abang kasih tahu ya, nama hotelnya adalah Asli Tang Menteng. Save dulu aja, menginap kemudian.